Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan
mengikut statistik, saya angkatkan dalam 60 praktis pengundi pada PR14 kali ini adalah daripada golongan remedia. Dan golongan remedia yang hidup pada zaman kini yang tahu dengan situasi sekarang inilah yang melakukan perubahan. Mungkin pengundi-pengundi sebelum ni yang memenangkan pihak kerajaan lama telah diberi dengan sebutkan kemungkinan lah berdasarkan kita punya penyelidikan lah kan. Jadi harapnya dengan nama Parti Pakatan Harapan ini memberi sinar harapan baru kepada negara kita, insyaAllah. Terus sedikit sebanyak sinar kita yang beralihan kuasa dalam negara kita. Kembali kepada Mereka. Kena yang pertama. Jadi sesuatu kita akan berpindah kepada sebelah kiri saya iaitu Makkah. Jadi kena yang pertama untuk kita. Jadi soalan untuk kita adalah adakah akan ada kemasuhan undang-undang seperti yang kita percetakan dan dirancang sebelum ini. Bukankah panel pertama yang boleh buatkan jadi apakah pula pada anda selepas 60 tahun berhutang lalu jatuh pada tahun ini dengan sangat mengejutkan dengan bilangan kursi yang terjun mendadak. Jadi apakah pandangan anda tentang kejatuhan Malaysia Nasional dan pelantikan yang baru ini? Terima kasih kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Seperti mana yang kita tahu ya, pada saya sendiri dalam pemerintah selama 60 tahun dan apakah ini selepas 60 tahun terpaksa lah kemudian aku tak ada keputusan rakyat untuk berubah kepada kerajaan yang baru. Tapi kami boleh mengatakan kat sini apa yang boleh mengatakan kami boleh mengatakan kat sini kami macam tak ada rezeki untuk menangkan ini sebab mungkin apa ni sebabkan oleh sikap pucuk pimpinan kami sendiri seperti sikap kami itu sendiri. Jadi tak kami terpaksa dengan apa juga pilihan rakyat. Tapi apa yang menarik di sini kan, banyak sangat kebetulan yang berlaku pada pilihan raya yang baru ni kan. Macam contoh kan, kami tetapkan 60 tahun sebagai umur besar wajib. Jadi pemerintahan kami selama 60 tahun tu dah 60 tahun memang kami boleh katakan besar besar wajib dan tak boleh nak pemerintah lagi lah. Mungkin disebabkan tu kami ya kami terpaksa lah aku dan terpaksa serahkanlah apa yang kami pegang selama ni terpaksa kami bagi kepada orang lain kan. Pandangan saya sendiri lah kan, berdasarkan apa yang panel pertama daripada pihak kerajaan sendiri cakap kan, peratusan pangkang antara yang majoritinya ialah daripada kalangan pengundi muda. Jadi sebenarnya boleh dikatakan pengundi muda ni akan masih fresh dan mereka dah telah membuat keputusan yang sebetulnya memandangkan dengan sikap apa anak-anak muda yang inisiatif kan. Jadi dengan pemikiran dan sikap-sikap mereka ni dan kami tinggi tak boleh nak kritik ni lebih-lebih lah. Itu saja lah yang saya boleh katakan. Di bagi satu tsunami rakyat lah. Tsunami rakyat? Ya. Menunjukkan kuasa rakyat adalah sangat sebab saya terang lah apa dia tinggi dia itu sebab dari jadi memang kita terus sebab dia kena juga. Jadi belum dan raya memang setiap daripada politik membentangkan manifestonya. Jadi manifestonya yang sangat menarik daripada Pakatan Harapan
dan kepada Kuasa Nasional tergeseklah kedikan BIM dan sebagainya. Satu perempuan yang tadi memiliki kesu yang sangat membutuhkan rakyat. Jadi selepas sahaja Pakutan Harapan memenuhi pilihan raya pada kali ini, jadi kita tahu kita telah menjanjikan 100 hari untuk menyelesaikan atau menunaikan janji Pakutan Harapan sendiri, iaitu manifesto dia. Jadi pilihan kedua, Puan Mansyuarta, jadi apakah respon anda terhadap manifesto Pakutan Harapan sebenarnya? Saya sebagai rakyat biasa yang macam yang dari sebelum pilihan raya lagi kita memerhatikan membezakan manifesto masing-masing dan memandangkan Pakatan Harapan menang pilihan raya. Jadi apa yang kita tuntut sekarang ini adalah macam mana mereka melaksanakan janji-janji yang telah mereka tabulkan sebelumnya. Jadi firstly, apa yang kita perlu fokuskan adalah manifesto yang dinamakan 10 manifesto dalam masa 100 hari. Dan apa yang dapat dilihat sekarang, kerajaan dalam berjaya melaksanakan beberapa janji yang telah dilakukan tadi. Amin. Daripada 10 tu, bagi saya dah nampak macam adalah perubahan tu. Yang pertamanya of course lah GST, sebab dalam masa tak sampai 2 minggu memerintah, mereka dah mampu untuk memasukkan, tak dalam masukkan akhir kan, sebab daripada 600 kepada kosong kadar GST. Yang seperti kita sedia maklum, dalam masa pilihan raya tu isu GST lah yang paling memainkan sentimen dalam kalangan rakyat, sebab yang paling terbebannya dari segi rakyat yang berpendapatan rendah, GST lah yang paling membebankan orang kan, termasuklah kita sebagai pelajar. Dan seterusnya adalah yang kedua, dari segi isu-isu skandal-skandal, macam orang janji untuk menyiasat skandal-skandal yang yang dilihat sebagai tak logik masa pemerintahan sebelum ni. So apa yang dapat kita lihat, yang pertamanya dari segi isu badan TV contohnya, and then mereka mampu untuk menyiasat Perdana Menteri yang sebelum ni, dan yang paling latest adalah isu malam tadi selepas Huawei PM kena sesuatu dengan pihak polis kan. Yang sebelum ni yang kita nampak tak ada siapa pun mampu menggugatkan kedudukan Perdana Menteri. Dan selepas saja pilihan raya, Tun Mahathir sendiri mampu untuk membuat perkara yang sedemikian untuk kita sebagai rakyat, untuk buka mata rakyat ni yang sebenarnya macam disebabkan skandal ni lah negara kita jadi bangsa. Okay. Dan seterusnya adalah menstabilkan harga minyak. Yang harga minyak ni saya tak pasti lagi, cuma dari segi apa yang saya tahunya, Tun M ada memberi kenyataan bahawa pada masa sekarang harga minyak tak dapat diturunkan lagi sebab ada sebab-sebab tertentu kan. Sebab kalau dia subsidikan, tak adalah pendapatan. Sebab dia dah turunkan GST kan. So bagi saya benda tu relevan lah untuk masa sekarang. Dan kita sebagai rakyat janganlah kalau tegur tu biarlah pada. Dan janganlah expect kerajaan ni terus on the spot turunkan benda-benda yang macam apa. Sebab diorang akan fikirkan mana yang terbaik untuk rakyat kan. So diorang
melakukan benda yang dia rasa logik untuk dilaksanakan pada masa sekarang. Jadi saya mengharapkan Pakatan Harapan dapat menunaikan apa yang mereka janjikan tu untuk masa depan rakyat. Okay.